Halo teman-teman, jadi kita sekarang lagi ada di Spesia. Di Spesia ada apa aja sih? Yuk ikutin kita. Satu ikon di Spesia, yaitu tempat ini adalah tempat bola Spesia. Jadi tempat pertama yang kita kunjungi yaitu ada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Spesia. Check it out, langsung saja kita lihat teman-teman. Tempat yang kedua kita datangi yaitu ada Lab Bahasa Inggris. Tempat ini adalah tempat pendaftaran buat teman-teman yang ingin daftar di Spesia Surabaya. Jadi tunggu apa lagi kalau teman-teman yang lagi bingung nih, teman-temannya di mana sih? Nah, langsung saja ke ruangan ini ya teman-teman ya. Setelah dari tempat kedua yaitu Lab Bahasa, sekarang kita ada di Lab Komputer Spesia Surabaya. Ini kita berada di kantor pajak di Spesia Surabaya. Di sini kita dijelasin kriteria perpajakan yang ada di kantor itu kayak gimana sih. Nah, untuk teman-teman yang minat nih ya, langsung saja bisa daftar ke Spesia Surabaya. Nah, saat ini kita berada di perpustakaan Spesia. Selain juga tempatnya dingin nih, teman-teman juga bisa menikmati tempat yang luas di perpustakaan Spesia Surabaya. Di Spesia Surabaya juga menyediakan banyak sekali tempat peristirahatan bagi mahasiswa spesial. Contohnya ini kita lagi berada di Taman Spesia yang sekaligus ini adalah tempat peristirahatan mahasiswa Spesia. Nah, teman-teman kan udah ngikutin kami dari awal tadi sampai akhir nih ya. Jadi di Spesia udah tahu kan ada apa aja, fasilitasnya oke, tempatnya juga besar, dan selain itu juga dingin. Jadi tunggu apa lagi, langsung saja daftar di Spesia Surabaya. Bye-bye!